pertemuan pihak Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun menyanyikan lagu kebangsaan Israel, Havenu Shalom Alehem, saat didemo ribuan warga dari Forum Indramayu menggugat. Masa pendukung Ponpes Al-Zaitun yang disebut berjumlah 10.000 orang telah bersiaga sejak pagi hari menunggu para pendemo di depan Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 15 Juni 2023. Mereka terus melantunkan Asmaul Husna dari dalam pagar pembatas Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Selain Asmaul Husna, sejumlah pemuda grup keroncong Ponpes Al-Zaitun terlihat juga menyanyikan lagu Havenu Shalom Alehem. Tampak dalam video berdurasi 1 menit 40 detik tersebut, grup keroncong itu dikelilingi oleh ratusan orang yang kompak bernyanyi. Beberapa terlihat bertepuk tangan sambil melompat-lompat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.